Baik bagi seluruh penggemar kaligrafi Arab, kita akan membuat Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, yang mana bahannya cukup sederhana dan alami. Ini cuma sekedar pensil, dan ini cat yang sudah dibuat sebelumnya, sudah dicampur dengan air, kapas, dan selain sebagainya. Nah, mari kita sekarang buat proses pembuatan, yaitu kaligrafi Al-Khaliq. Nah, begini dulur, maka pertama akan saya tunjukkan bagaimana caranya membuat kaligrafi Al-Khaliq. Pertama, cuma kita langsung pakai pensil. Nah, gini. Alif. Nah, sini udah alif. Kemudian lamnya. Nah. Lam dan campur dengan kha. Kha. Kemudian terus lam jun tinggi. Kemudian lam dan kop. Ini. Kemudian kalau kita membuat tiga dimensi pakai cat, maka warnanya akan lain-lain. Pertama, ini sebanyak tiga warna. Tiga warna. Maka kita adukan satu per satu kombinasi warna. Cara pembuatannya yaitu harus dari samping kiri, jangan samping kanan, karena khawatir acet kita yang akan tulis itu melengket ke tanah. Caranya seperti ini dulur. Nah, kop. Dan lam. Ini kop. Kemudian kasih yang paling tengah, yaitu Al-Khaliq. Dari sini juga. Kemudian dari ujung atas. Terus. Ini sudah Al-Kha. Kemudian warna satunya kita pakai ke untuk alif. Kemudian kita kasih semacam harkat Al-Kha. Harkatnya lam li, kemudian dhamma ku. Bisa kasih variasi ya, tambah
baik dan apik dilihat. Nah, maka beginilah jadinya kaligrafi Al-Khaliquh. Ya. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya serta bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih.